Pemirsa, untuk menarik minat dan antusiasme masyarakat agar mau divaksin, Forkopimcam Cicalengka menggelar program FANIK atau vaksinasi asyik di tempat piknik yang digelar di salah satu objek wisata di kawasan Bandung Timur. Selain untuk membantu upaya pemerintah pusat mengejar target 1 juta vaksin per hari, pemilihan tempat digelarnya vaksinasi di objek wisata tersebut bertujuan untuk meningkatkan imun masyarakat. Bertempat di salah satu objek wisata alam di kawasan Bandung Timur, ratusan masyarakat dari Desa Dampit dan Tanjung Wangi datang dengan antusias. Bukan untuk berwisata, melainkan untuk divaksinasi. Di sini terdapat 4 titik yang dijadikan lokasi vaksin dengan tujuan untuk meminimalisir kerumunan. Inisiator pelaksanaan vaksinasi di objek wisata tersebut digagas oleh Forum Komunikasi Kecamatan Cicalengka dengan penamaan program FANIK atau vaksinasi asyik di tempat piknik. Program FANIK ini dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno melalui Zoom Meeting. Proses vaksinasi pun berjalan lancar dan diikuti dengan hati yang senang oleh masyarakat, mengingat masyarakat bisa sambil menikmati indahnya pemandangan. Tempat wisata seperti apa? Senang sih, jadi setelah vaksin bisa nikmatin suasana di sini, bisa sekalian main, sekalian refresh juga, healing juga. Menurut Kapolsek Cicalengka Kompol Aep Suhendi, pemilihan objek wisata sebagai lokasi vaksinasi tersebut diharapkan bisa menarik minat dan antusias oleh yang mayoritas selama pelaksanaan PPKM sudah jenuh dan tidak bisa berwisata. Vaksinasi juga diikuti oleh sekitar 500 orang warga Desa Dampit dan Tanjung Wangi yang jika dilihat dari data serapan vaksinnya masih rendah. Panik ini hanya sebagai judul dan tema untuk lebih memotivasi warga masyarakat agar mau bervaksin. Kenapa pilih tempat wisata sih, Pak? Pemilih tempat wisata sebenarnya hanya tema dan judul saja. Ya, salah satunya adalah untuk memotivasi atau mungkin merangsang warga masyarakat. Sementara menurut Andre Andrian selaku manajemen objek wisata, pihaknya akan mendukung upaya pemerintah dalam percepatan vaksinasi dengan cara menyiapkan lokasi vaksinasi. Bahkan pihaknya pun menggratiskan sejumlah wahana wisata bagi masyarakat yang sudah divaksin. Alhamdulillah tempat kami juga sangat luas dan kapasitas kita cukup untuk menampung peserta vaksin dengan jumlah target yang sudah ditentukan Forkopimcam. Itu antusias warga sendiri seperti apa tadi? Alhamdulillah antusias warga cukup tinggi. Diharapkan dengan digelarnya vaksinasi di objek wisata tersebut bisa menarik minat dan diikuti secara antusias oleh warga agar tidak ragu untuk divaksin. Yuana Kurniawan, Bandung TV.